Infinix akhirnya resmi meluncurkan ponsel terbarunya di Indonesia, yaitu Hot 40 Elo Shoppers. Nah, ponsel seri ini hadir merupakan suksesor dari Infinix Hot 30i yang sudah diperkenalkan pada tahun lalu. Infinix Hot 30i hadir dengan sejumlah peningkatan spesifikasi loh. Ponsel entry level ini punya tampang yang kekinian, bahkan sekilas mirip iPhone ya. Selain itu, sisi muka ponsel ini memiliki poni bergaya punch hole. Poni layar yang kekinian ini didukung Magic Ring. Fitur ini tampak sekilas mirip dengan Dynamic Island milik iPhone. Nah, di sektor dapur pacu, Infinix Hot 40i hadir ditenagai performa chipset Unisoc T606. Selain itu, Infinix Hot 40i sudah menjalankan sistem operasi atau OS Android 13. Di sektor kamera, ponsel ini hanya dibekali dengan dua kamera belakang resolusi 50MP dan lensa pendukung 0,08MP. Sementara kamera depannya resolusi 32MP yang dimuat di lubang punch hole. Nah, di Indonesia, Infinix Hot 40i kompak hadir dengan 4 varian warna. Di antaranya Horizon Gold, Starlit Black, Bamboo, dan Starfall Green. Soal harga, Infinix Hot 40i di pasar Indonesia dibanderol Rp1.659.000. Nah, menariknya nih, pada peluncuran perdana HP entry level ini ditawarkan dengan harga murah, yakni Rp1.629.000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.